Masifnya pembangunan kawasan industri di timur Kabupaten Cirebon memberikan dampak terhadap kualitas jalan dan tingkat kepadatan lalu lintas. Salah satunya di ruas jalan Babakan Ciledug yang saat ini semakin padat dan tingginya aktivitas lalu lintas. Tokoh pemuda setempat menyoroti perlunya pelebaran jalan Babakan Ciledug ini karena dengan lebar jalan sekitar 5 meter tidak cukup jika harus dilalui kendaraan proyek yang besar, serta akan memberikan dampak dan terganggunya aksesibilitas masyarakat maupun pengendara lain. Selain kondisi jalan yang saat ini dirasa sempit dan butuh pelebaran, kondisi jalan yang rusak dan dipenuhi genangan air juga dianggap menghambat akses masyarakat. Babakan Ciledug yang sekarang keadaannya rusak, kepada instansi terkait mohon untuk segera diperbaiki dan diperlebar akses jalan tersebut. Karena sekarang sudah banyak berdiri pabrik-pabrik yang sedang dibangun. Kemacetan sering timbul di jalan tersebut karena jalan tersebut hanya memiliki lebar 5 meter. Jadi untuk pemerintah dan instansi terkait tolong diperhatikan infrastruktur jalan yang sekarang sedang keadaannya seperti itu. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon didesak untuk meninjau dan melakukan perbaikan terhadap ruas jalan Babakan Ciledug ini. Terlebih ruas jalan dengan tipe 3C ini sering dilalui kendaraan besar yang bukan peruntukannya. Masyarakat juga berharap kualitas infrastruktur yang baik agar aksesibilitas masyarakat menjadi lebih lancar dan aman. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon.